dimana dikasih nama Pelope karena halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat channel Ganira Channel, jumpa lagi bersama saya Ageng Bento. Jadi kali ini saya akan main ke istilahnya kuda renggong Arja Bumi Group. Jadi saya ingin silaturahmi lagi ke sini. Sudah lama saya tidak main-main ke sini lagi. Jadi ingin melihat keseharian mereka ketika bulan suci Ramadan. Pokoknya ikuti terus keseruan saya. Let's go. Di sini sangat indah sekali sobat pemandangannya. Jadi istalnya itu ada di sebelah situ, di belakang kandang sapi ini. Enak sekali pemandangannya, mantap. Di tengah-tengah area pesawahan sobatku. Mantap pokoknya. Karena jalannya agak becek di sini, jadi saya jalan kaki. Lumayan lah dari situ ke sini jalan kaki lumayan capek karena lagi puasa. Kalian semua semangat puasanya, pastinya harus semangat ya, karena sebentar lagi beberapa hari lagi kita akan menjelang Idul Fitri, sebentar lagi menuju hari kemenangan umat Islam. Oke, semangat terus. Oke sobat, sekarang saya sudah hampir sampai ke istal si Pelope dan si Arja. Mantap, pokoknya ikuti terus sampai akhir ya. Oke, ini dia, kita udah sampai sobatku, istalnya Pelope dan Arja. Arja Bumi. Pelope. Oh, sasa. Hah? Si Blang. Nah, saya sudah sampai sobat di istalnya kuda renggong Arja Bumi Group. Ini si Arja dan yang itu si Pelope. Karena di sini nggak ada lagi orang, cuma ada Aisyah di sini. Cuma ada satu orang. Saya terlalu pagi ke sininya. Arja. Mantap. Baik, sobat. Jinak. Jinak. Oke sobat, ini si Pelopenya sudah dikeluarkan. Jadi ada yang unik dari kuda renggong si Pelope ini, dimana dikasih nama Pelope karena di depannya ini tuh berbentuk seperti hati sobat, jadi dinamakan si Pelope.
dan warnanya sangat cantik sepelope. Mantap. Nah, sobat, jadi di sini itu ada seperti villa begini. Jadi kita bisa lihat pemandangannya dari atas. Coba kita lihat, let's go. Saya akan coba naik ke atas. Di sini enakan, sobat. Seperti villa. Kita lihat. Ini markas Arja Bumi Group. Mantap sekali. Nah, sobat, jadi benar-benar enakan di sini. Kalau kita lagi galau gimana gitu, kita bisa nangkring di sini sambil lihat pemandangan. Joss pokoknya. Sal. Sekarang saya akan turun lagi, sobatku. Nah, sobatku, sekarang kita akan lihat jogetnya si Pelope. Let's go. Thank you.
Nah, sobatku sekalian, jadi itu profil Kuda Renggong si Pelope tadi dijogetkan oleh Aisyah. Tadinya yang ini mau dikeluarkan si Arjanya, tetapi tidak ada yang pegangnya. Hanya harus dua orang yang pegangnya. Tidak ada pawangnya, jadi cuma si Pelope yang dikeluarkan. Mungkin videonya sampai di sini saja ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ganira Channel. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuda Renggong Sumedang.